Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang oleh pertolongannya kita boleh berada sampai sekarang. Secara kalender gerejawi, hari ini disebut dengan Minggu Septuagesima. Itu berarti kita sudah memasuki Minggu masa-masa mengenang sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, marilah beribadah kepadanya, mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita mengawali ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat bila musimmu berkat, angkatlah puji-pujian. Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindu. Kasihnya terus kau temukan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa dan lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami, dan kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal.
dengarlah hukum Tuhan, yakni Mazmur 118 ayat 8 sampai ayat ke-9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Oh.
yang ditetapkan pada minggu ini dari Matius 4 ayat 23 sampai 25, marilah kita membacanya secara responsoria. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dalani Yesus tano donau, tahi holou miro halani pasau, namura luhut di banton dinai, dung di sesa ulang di dosa tahi, haha angiro habu sude. Pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Setiap pagi
Hapuskan, oh Tuhan, hapuskan, oh Tuhan, yang aman sohut kasih di rohan. Nasana riko dia di parade, damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberitakan nas khotbah untuk hari Minggu ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10. Saya bacakan beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, topik yang diberikan pada khotbah minggu ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita cermati di dalam nas kita, ada dua kata yang tentu sangat lazim kita dengar sebagai warga gereja atau orang yang beriman. Yang pertama adalah terkutuklah, dan yang kedua adalah diberkatilah. Terkutuk tentu konotasinya tidak baik. Orang-orang yang mendapat hukuman, yang mendapat cilaka, yang mendapat masalah, kesusahan dan kesengsaraan di dalam hidupnya. Dan orang yang diberkati adalah orang-orang yang mendapat kegembiraan, orang-orang yang merasakan kesenangan, merasakan ketenangan, kedamaian di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudaraku, kalau kita ikuti tren yang berlaku di akhir-akhir ini, banyaknya buku bertemakan tentang kesuksesan ataupun keberhasilan. Buku-buku semacam ini dengan mudah kita peroleh karena jumlahnya ada di mana-mana, tersebar di mana-mana dan begitu banyak. Judulnya pun sangat menarik perhatian dan biasanya dengan cover atau sampul yang begitu mewah, begitu luxe dan begitu menarik perhatian kita. Dan ditulis dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya dari kalangan ahli atau ilmu manajemen. Tetapi akhir-akhir ini tema kesuksesan bukan saja menjadi bahagian di bidang ilmu pengetahuan secara sekuler, tetapi juga banyak buku kerohanian berbicara tentang kesuksesan.
Ada sebuah buku yang berbicara tentang teologi sukses. Rupa-rupanya para teolog ataupun para pendeta tidak mau kalah dengan para ahli di bidang yang lain, baik para psikolog, baik para ekonom, yang menawarkan jurus pamungkas di dalam meraih keberhasilan atau kesuksesan di tengah-tengah kehidupannya. Teori-teori yang dikemukakan dalam buku rohani juga begitu menarik perhatian. Kalau di dalam ilmu-ilmu yang lain dengan menggunakan teori-teori pengetahuan secara sekuler, tetapi dalam buku-buku rohani mengandalkan kepada ayat-ayat Alkitab, kepada firman Tuhan. Teori yang dikemukakan itu dengan mengatakan bahwa orang yang memiliki iman, menggunakan imannya dengan sungguh-sungguh, maka akan diberkati. Itu berarti bahwa hidupnya mengalami keberhasilan dalam segala hal, baik bisnis, baik karir, baik hubungan sosial, baik juga studinya, baik juga rumah tangganya, kesehatannya, dan lain-lainnya. Jadi beriman, diberkati, dan sukses. Itu seolah suatu jaminan yang saling terkait di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang beragama. Dan salah satu bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menyatakan teori keberhasilan secara iman adalah nas khotbah kita pada saat ini. Memang kalau kita membaca nas ini dan beberapa nas lain di kitab-kitab yang lain, misalnya di kitab Ulangan maupun kitab Maleakhi, kita akan mendapat kesan bahwa orang yang beriman, orang yang taat kepada Tuhan akan diberkati dengan berbagai keberhasilan dan kesuksesan secara dunia. Dan orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang sering melakukan pelanggaran dosa ataupun pengingkaran kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, maka akan dibarengi dengan berbagai penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, kemelaratan, penyakit. Dan itulah yang disebut dengan terkutuk. Ia akan gagal dalam hal apapun usaha di tengah-tengah kehidupannya. Nah, kesan seperti itu sering sekali mengganggu kita, ibu bapak, saudara-saudaraku, apabila kita mencoba menghubungkannya dengan kenyataan yang juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi tidak habis mengerti mengapa ada orang yang kadang kita lihat begitu sungguh-sungguh beriman, rajin datang ke gereja, sikap hidupnya begitu baik, dia juga begitu dermawan, mau membantu, murah hati, perhatiannya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja ataupun di tengah-tengah masyarakat. Tetapi justru mengalami berbagai hal yang menyusahkan hidupnya. Apakah keluarganya, apakah anak-anaknya, apakah penyakit, bahkan usaha pekerjaannya yang juga ternyata mengalami kebangkrutan. Tetapi orang-orang yang jelas-jelas tidak percaya kepada Tuhan, yang sering melakukan dosa, sering melakukan perbuatan-perbuatan jahat, menipu orang, merampas orang, menindas orang, dan hal-hal lainnya yang tidak patut secara moral, justru mengalami keadaan yang baik-baik hidupnya. Usahanya bertambah jaya, anak-anaknya berhasil, dan lain-lainnya yang bisa menimbulkan tanda tanya di dalam diri kita. Tentu bagi mereka yang mau membela kesan tadi, dengan mudah akan mengatakan tentang orang yang gagal secara keberhasilan duniawi tadi. Misalnya yang kita lihat karena gagal secara ekonomi atau penyakit atau dalam rumah tangga ada masalah atau hal-hal lainnya, maka kita akan mengatakan meskipun kelihatannya dia beriman, meskipun kelihatannya dia baik, meskipun kelihatannya dia rajin ke gereja, tetapi pasti ada ketidakberesan di dalam dirinya, terlebih di dalam beriman kepada Tuhan.
sama seperti yang dilakukan oleh para sahabat Ayub ketika mereka menghakimi Ayub. Ayub yang sudah jatuh terpuruk, penyakit, anak-anaknya meninggal, usahanya bangkrut semua, bahkan istrinya pun menjauh daripadanya. Sahabat-sahabat Ayub justru menghakimi Ayub dan mengatakan itu semua adalah karena dosa-dosa, karena pelanggaran dan karena kejahatan Ayub. Kita sering terjebak dan tergoda seperti para sahabat Ayub tersebut, menghakimi seseorang hanya karena dari tampak luarnya, hanya karena hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan judul dari nas khotbah ini, dari Yeremia pasal 17 ini, dari ayat 1, dengan cepat kita dapat mengetahui bahwa nas khotbah ini disampaikan ketika umat Israel dalam penyimpangan yang jauh dari firman Tuhan, dan mereka sedang menghadapi ancaman yang berat dari musuh mereka, negara adidaya yang bermaksud untuk menyerang dan menguasai mereka. Pada saat itulah iman mereka goyah. Mereka mengalami krisis iman yang begitu gawat. Mereka melihat bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang justru menyembah beribadah kepada ilah-ilah lain, yang justru sering melakukan peperangan atau menindas orang bangsa-bangsa lain. Tetapi hidup mereka makmur, hidup mereka sukses, hidup mereka tenang, terjaga. Tetapi kenapa umat Allah, bangsa Israel yang begitu rajin beribadah, tetap percaya kepada Tuhan Allah, justru mengalami hal-hal yang menyusahkan, kemiskinan, penderitaan, bencana terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itulah mereka mulai tergoda untuk melupakan Allah sama sekali dan menyembah berhala-berhala ataupun ilah-ilah seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan nas khotbah ini disampaikan kepada mereka dengan maksud menyadarkan mereka bahwa jika mereka sekarang mengalami keterpurukan dan kehinaan, itu bukan karena Allah tidak memberkati mereka. Itu bukan karena Allah tidak peduli dengan mereka. Itu bukan karena Allah tidak sanggup untuk membuat mereka berhasil, sukses, atau makmur di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi itu adalah karena mereka melanggar perjanjiannya kepada Tuhan Allah. Maka Allah membiarkan mereka, maka Allah mendiamkan mereka. Dosa perbuatan yang mereka lakukan, itulah yang diingatkan oleh Nabi Yeremia, bahwa dosa perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan pastilah akan menghasilkan kepahitan di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu Nabi Yeremia menyerukan agar mereka bertobat, agar mereka kembali kepada Allah dan mengikuti perintah Allah. Jika mereka bertobat, maka mereka akan merasakan berkat seperti yang sudah mereka alami ketika mereka berjalan di padang gurun. Tuhan menyertai, Tuhan memelihara mereka. Bahkan ketika di masa-masa jaya, baik ketika Raja Daud sebagai raja yang memerintah dan juga Raja Salomo, mereka mengalami keberhasilan dan kejayaan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, pemahaman tentang berkat Tuhan itu mengalami perkembangan dari bentuknya yang sangat sederhana. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, berkat Allah kepada Abraham dilukiskan misalnya dengan keturunan yang banyak, dengan juga harta yang banyak. Namun kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, pemahaman itu berkembang terus menerus, seperti misalnya dalam kitab Nabi Habakuk 3, meskipun panen gagal, tetapi berkat Tuhan tetap nyata. Jadi berkat tidak lagi dilihat hanya karena materi, hanya karena harta, hanya karena kekayaan, atau hanya karena keberhasilan secara duniawi. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, penderitaan yang sebesar apapun itu, kasih Tuhan
tetap bekerja, tetap nyata di dalam keadaan yang sulit tersebut. Itulah yang juga kita lihat misalnya saudara-saudaraku dalam kacamata perjanjian baru. Kalau kita lihat Injil Matius 5, yang disebut berbahagia atau yang diberkati justru adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang dianiaya dan lain sebagainya. Artinya tidaklah menutup kemungkinan bahwa seseorang justru merasakan berkat Tuhan karena berada atau sedang mengalami situasi yang sangat sakit, sangat sulit, sangat susah di tengah-tengah kehidupannya. Dengan kata lain, kesuksesan tidak dapat dijadikan sebagai ukuran iman, kesuksesan secara duniawi. Memang banyak orang percaya yang diberkati dengan keberhasilan dan kesuksesan. Kesuksesan yang datang dari berkat Tuhan akan membuat kita lebih merasakan hubungan yang mesra, hubungan yang dekat, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan kita akan menjadi berkat seperti yang dikatakan dalam nas kita ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya orang-orang yang mendapatkan berkat Tuhan, mengalami hubungan yang begitu baik dengan Tuhan, merasakan ketenangan, kedamaian dalam hidupnya, dan ia juga mampu menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang yang tidak beriman tetapi sukses, berhasil. Sukses bukan justru karena berkat Tuhan. Sukses bukan karena iman. Ia sukses karena kecurangan, karena ia melabrak aturan-aturan, norma-norma. Ia sukses karena memeras orang. Ia sukses karena pandai untuk menipu orang. Ia licik, ia melakukan penindasan, ia melakukan kekerasan, ia plagiat atau memalsukan karya-karya orang. Dan orang-orang yang seperti itu tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang seperti itu menganggap bahwa melanggar perintah Tuhan adalah hal yang biasa dalam hidupnya. Maka ia pun tidak akan punya hubungan yang baik, tidak akan pernah hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan hatinya tidak akan pernah damai dan tenang. Karena apa? Karena hatinya berkecamuk, selalu dipenuhi dengan tindakan-tindakan, rancangan-rancangan yang jahat kepada sesamanya. Hatinya terpaut dengan benda, dengan materi, dengan keberhasilan secara duniawi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, nas firman Tuhan ini mengingatkan kita. Sangat jelas dikatakan tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang menaruh sepenuhnya harapannya kepada Tuhan. Orang yang hatinya terpaut 100% kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan cara-cara duniawi, daripada mengandalkan pikirannya, daripada mengandalkan kekuatan dunia ini. Itu sebabnya dikatakan di dalam nats kita, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Tetapi aku Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin. Apapun keberhasilan kita di dunia ini, dan kita pakai pun itu untuk menutupi diri kita. Mungkin ada orang yang rajin datang ke gereja, rajin beribadah, rajin melakukan hal-hal amal ataupun derma di tengah-tengah masyarakat sosial. Namun itu hanya untuk menutupi apa yang dia perbuat di luar sana. Perampasan, penipuan, kejahatan yang dilakukannya. Jelas Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Apapun keberhasilan, kesuksesan kita secara duniawi, dengan cara-cara apapun itu kita peroleh ataupun kita raih, semuanya diketahui oleh Tuhan. Karena itulah firman Tuhan ini mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yang selalu bersandarkan diri kepada Tuhan, yang mempercayakan keseluruhan hidupnya dalam segala sesuatu di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu saudara-saudara, keberhasilan iman bukanlah pada materi, pada kekayaan, pada harta, atau pada ukuran-ukuran dunia ini. Tetapi adalah ketika ia tetap setia kepada Tuhan, ketika ia tetap bergantung kepada Tuhan, ketika ia menyerahkan sepenuhnya segala usaha, segala perjuangannya, segala hal yang dikerjakannya, dia memohon supaya Tuhan yang menyempurnakan dan memberkatinya. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan, seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesusahan sampai ia di kayu salib. Tetapi ia tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Bapa. Dan walau ia menderita, tetapi ia berhasil mengerjakan tugas, misi yang diembankan oleh Allah Bapa kepadanya untuk menjadi jalan keselamatan dan kehidupan baru dan pengampunan bagi seluruh umat manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk pemberitaan firman-Mu. Mengajarkan kami untuk setia kepada-Mu. Bersandarkan diri kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu di tengah kehidupan kami. Dan Tuhan akan memberkati kami. Akan menambahkan sukacita kegembiraan kepada kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa berkat bukanlah karena materi, harta, kekayaan, keberhasilan secara dunia ini. Tetapi berkat Tuhan adalah ketika kami merasakan kedamaian, ketenangan. Ketika kami boleh mempunyai hubungan yang akrab, yang intim, yang mesra dan yang harmonis dengan Tuhan Allah. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami lebih memprioritaskan untuk mempunyai hubungan relasi yang indah, yang akrab dengan Tuhan Allah. Karena dengan relasi yang indah, yang akrab dengan Tuhan, kami memperoleh ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah setiap keluarga, biarlah mempunyai kebahagiaan dan damai sejahtera di setiap rumah tangga. Dengarkanlah kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan dan atas berkat-berkat Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan kita, sudah tertera nomor rekening Gereja HKBP Tanjung Priuk, boleh kita transfer. Kita bernyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat 165 ayat 1 dan 2. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jalanku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penabur. Aku lupakan, aku menolongmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu, dan jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, kami para pendeta dan sintua dan para pelayan ibadah online hari Minggu ini, para pemusik, song leader dan juga tim dari seksi produksi video HKBP Tanjung Priok menyampaikan selamat hari Minggu, sehat selalu, Shalom.